I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up. So fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? Pesan Teteh selama kuliah di biologi gimana Teh? Pesannya kami, apalagi kuliah tabungannya sebagai mahasiswa biologi, kita tuh lebih mengenal tentang alam, lingkungan, dan Tuhan kita lebih dekat. Pesan-pesannya luar biasa sekali ya di Biologi UPI ini. Selain perkuliahan kelas juga disokong oleh perkuliahan di lapangan yang kalau kita kenal dengan nama kuliah lapangan. Buat adik-adik juga, semangat belajarnya. Jangan pernah malas, soalnya kalau udah lulus mah pasti kangen. Pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa biologi, tetap semangat, tetap semangat, jangan pantang menyerah, juga jalani semua proses yang ada, karena semua proses yang kita jalani itu akan berbuah hasil. Dua kata untuk biologi, mantap betul. Nama saya Fahmi Rizali Daulae. Saya di sini sebagai PO Project Besar di acara Wisudawan Gelombang 1 tahun 2020. Pesan dan kesan saya di acara ini sangat menyenangkan, ikut bahagia, guru bahagia juga atas Kakang Tetehnya. Terus menjadi pengalaman, bahan ajaran, tahu bagaimana proses acara ini, bagaimana berjalannya gitu. Terus harapan buat Kakang Teteh sih itu gimana ya, berguna bagi bangsa, bagi orang lain, bermanfaat. Itu aja sih, semangat terus sama Kang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leo Armadeo sebagai ketua BEM HMBM periode 2020 tahun ini mengucapkan kepada Kang Teteh wisudawan dan wisudawati, khususnya untuk wisuda gelombang 1, selamat menempuh kehidupan yang baru, selamat telah menyelesaikan studi Akang Teteh semua di Departemen Pendidikan Biologi. Harapannya bisa berkontribusi lebih tentunya untuk masyarakat luas, himpunan, dan juga orang tua. Doanya mungkin dari kami, terima kasih atas jasa dan kenangan dari Akang. Semoga kehidupannya bisa lebih sukses dari yang sebelumnya. Terima kasih. Harapan buat Akang dan Teteh di sidawannya. Harapan untuk kedepannya untuk Akang dan Teteh, semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berguna untuk nusa dan bangsa gitu kan, dan menjadi pribadi yang diharapkan oleh semua orang. Yang untuk pendidikan itu ada kata-kata di mana semoga nanti kalau menjadi guru itu dirindukan oleh siswa-siswa. Terima kasih. Selamat menempuh kehidupan yang baru. Selamat Akang Teteh udah bisa menyelesaikan studinya. Semoga kedepannya sukses dan bahagia kedepannya. Saya selaku panitia mengucapkan selamat kepada Akang Teteh semua karena sudah menyelesaikan studinya di biologi. Harapannya buat Akang Teteh kedepannya semoga Akang Teteh lebih sukses dan bisa menggapai semua keinginannya. Terima kasih. Happy graduation!